Kapolres Rokan Hulu di mana Cik Tuan dan Puan ini serah timur jabatan dan pengukuhan daripada pejabat utama. Ya Cik Tuan dan Puan, ini dalam kegiatan sertijab tersebut, ini Kapolres menyatakan pergantian pejabat di lingkungan Polri ini merupakan hal yang biasa. Adapun pejabat yang dilantik yakni Kabak Ops yang dijabat AKP Aditya Reza Saputra. Aditya Reza menggantikan Kompol Prihadi Trisaputra yang di BKO-kan sebagai penyidik ke KPK. Kapolres juga melantik Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu yang sebelumnya dijabat AKP Buyung Kardinal dan diserahkan kepada AKP D. Raja Putra Napi Tupulu. Kapolres Rokan Hulu AKBP Pangucap Priyo Sugito mengatakan, mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa dalam rangka penyegaran dalam organisasi. Ia berpesan kepada pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri serta menyelesaikan pekerjaan dengan menitik beratkan terhadap pelayanan semaksimal mungkin. Di Polri itu hal yang biasa dilakukan dalam bentuk penyegaran, baik promosi untuk kepentingan organisasi. Jadi untuk pergantian Kasat Reskrim ini yang memang merupakan kewenangan dari Polda, ini merupakan bentuk untuk penyegaran dalam mendukung tugas pelaksanaan tugas Polri. Kapolres juga meminta kepada seluruh personil di lingkungan Polres Rokan Hulu dapat bekerja secara kreatif, inovatif dan menjadi solusi bagi setiap persoalan masyarakat. Dari Rokan Hulu, Ade Aswindra melaporkan.